Jenazah ini gimana, Bang, awalnya, Bang? Ya, pada hari ini tanggal 30 September 2021 kami dari Polsek Kelapa Gading menerima laporan dari masyarakat bahwa di jalan Gambir Anom ini ada mencium pertama bau tidak sedap. Kemudian kami dari pelayanan SPK dan juga tiket reskrim datang ke TKP dan menemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Setelah kami lakukan pemanggilan terhadap pemilik rumah tidak direspon, kemudian kami lakukan pendobrakan. Setelah kami lakukan pendobrakan, di situ kami menemukan pemilik rumah dalam sudah keadaan tidak bernyawa bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dalam keadaan telanjang dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk dalam menerima perawatan. Kondisi cucunya sendiri gimana, Bang? Ya, kondisi cucunya saat kami temukan dalam keadaan telanjang yang jelas dan saat itu kotor, tidak terawat karena diperkirakan korban sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Terakhir ditemukan bertemu dengan tetangga kurang lebih 4 hari yang lalu. Untuk usia korban? Usia korban kurang lebih 60 tahun. Diduga sementara ini korban meninggal dunia karena apa, Pak? Korban diduga memiliki riwayat penyakit TBC, jadi diduga saat ini meninggal karena penyakit. Di sini dia tinggal sama siapa aja, Pak? Korban saat ini kondisinya tinggal sendiri bersama dengan cucunya saja. Tadinya jenazah korban dibawa kemana, Pak? Saat ini korban jenazah akan dibawa evakuasi terlebih dahulu ke RSCM untuk dibersihkan sembari menunggu dari pihak keluarga korban yang datang untuk melakukan pemulasaran. Untuk hasil tes COVID sendiri gimana, Pak? Hasil tes COVID sendiri sampai saat ini kita masih menunggu karena tadi baru tim baru datang untuk mengambil hasil tes COVID. Ya, terima kasih. Oke.